Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Menteri Untuk Kusuman, yang kami beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Untuk Kusuman, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Untuk Kusuman, yang kami hormati Pak Bambang Sino sebagai Ketua Korban Untuk Kusuman, dan Ibu sebagai Ketua Perwosi Kota Untuk Kusuman. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian peserta senam sehat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada Korman Gondo Kusuman dan Perwosi Gondo Kusuman yang beberapa waktu yang lalu telah titik, dan insya Allah ke depannya bisa menjalankan amanahnya ini dengan baik. Kami selaku Ketua KONI Yogyakarta berharap bahwa di Gondo Kusuman bisa muncul bibit-bibit atlet yang nantinya bisa berprestasi, yang bisa membanggakan Kota Yogyakarta. Kami selaku Ketua KONI juga mohon doa bahwa pada tanggal 1 sampai 9 September bulan depan ini, KONI Kota Yogyakarta dan beserta atlet-atlet pendukungnya, kami akan berlomba pada Porda ke-16 di Kabupaten Sleman. Perlu kami sampaikan bahwa harapan kami bahwa KONI Kota Yogyakarta atau tim dari KONI Kota Yogyakarta bisa meraih juara umum pada Porda 16 di Sleman. Karena kami cuma cerita saja bahwa pada tahun 2019 Porda ke-15 Kota Yogyakarta menjadi runner up, juaranya adalah Sleman. Selisihnya cuma sedikit sekali. Jadi ini harapan kami bahwa tahun ini atau Porda ke-16 ini kita bisa meraih yang terbaik buat Kota Yogyakarta. Kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang tidak mungkin, meskipun sekarang ini kita harus melawat ke Kabupaten Sleman sebagai tuan rumah. Tapi insya Allah dengan semangat para atlet yang ada di Kota Yogyakarta ini yang mendukung Porda, semangatnya luar biasa. Kami harapkan bahwa apa yang mereka siapkan selama ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Tadi Pak Bambang Sino juga sampaikan dari Kepo sudah menyatakan untuk juara umum. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua bisa terpenuhi dan menjadikan Kota Yogyakarta yang terbaik. Sekali lagi saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, khususnya warga Gondo Kusuman, kami mohon doanya. Kami punya yel, mohon bisa apa ya, bisa diikuti. Nanti kami, saya akan bilang Kota Jogja, Ibu, Bapak Ibu sekalian, jawab bisa. Yang kedua, Kota Jogja juara dua kota. Itu kira-kira yel-yel kami. Kami mohon dukungannya. Monggo Bapak Ibu bisa menyuarakan. Kota Jogja, mohon diulang, Kota Jogja bisa. Kota Jogja juara, juara, juara. Kota Jogja, Kota Jogja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa tercapai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.